Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri. Tapi sebelum Bu Fitri menerangkan tentang materi pembelajaran pertama, mari kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala dulu sebentar. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tundukkan kepala sebentar. Kita baca surat Al-Fatihah sama-sama ya nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Surat Al-Fatihah sudah kita baca bersama. Sekarang dilanjutkan dengan doa mau belajar. Tundukkan kepala sebentar, doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Fitri di hari Senin ini dengan materi yang berbeda. Materi yang kemarin kita mengenal macam-macam kendaraan di darat, di air. Sekarang materinya kendaraan yang ada di udara. Kendaraan yang ada di udara apa saja? Yaitu pesawat terbang, helikopter, pesawat jet. Nanti sama Bu Fitri diterangkan lebih lanjut ya. Sekarang kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu melafalkan surat Al-Kafirun. Kemarin kalau sudah umur kecil sudah diajari sama Bu Guru mengucap kalimat surat Al-Kafirun. Sekarang sama Bu Fitri diulangi lagi. Anak-anak, ayo kita membaca surat Al-Kafirun sama-sama. Diangkat tangannya, kita baca surat Al-Kafirun sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul Azim. Tadi sama Bu Fitri diterangkan dengan tugas yang pertama, yaitu melafalkan surat Al-Kafirun. Sekarang tugas yang kedua yaitu menulis di buku kotak-kotak kecil yang sudah disiapkan sama Bu Guru ya nak ya. Anak-anak, tugasnya menulis apa? Menulis pilot, sopir, pesawat terbang. Ini tugasnya anak-anak yang kedua, yaitu menulis pilot, sopir, pesawat terbang di buku kotak-kotak kecil. Jangan lupa tugas ini diloncati dua kotak sampai selesai ke bawah. Kalau sudah selesai sampai bawah, anak-anak, sekarang yang atas dikasih tanggal. Ditulis tanggal pengerjaan hari ini, tanggal berapa, hari apa ya nak ya. Itu tugas yang kedua, yaitu menulis di buku kotak-kotak kecil pilot, sopir, pesawat terbang. Thank you.
Yang kedua menulis di buku kotak kecil. Sekarang giliran materi yang ketiga. Materi yang ketiga ada di LKS halaman 27. LKS halaman 27 ini apa yang dikerjakan anak-anak? Anak-anak memberi tanda lebih banyak, lebih sedikit atau sama dengan. Jadi tugasnya anak-anak menghitung dulu gambar yang ada di samping kanan dan samping kiri ini. Mana yang lebih banyak nanti dikasih tanda. Atau mungkin jumlah gambarnya sama dikasih tanda sama. Enak ya? Sekarang kita hitung sama-sama gambar pesawat terbang. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah pesawat terbangnya ada 10. Sekarang sebelah kanan. Kita hitung jumlah balon udaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah balon udaranya ada 12. Karena pesawat terbang dan balon udara ini yang lebih banyak adalah jumlah balon udara, maka tandanya mulut buayanya ini menghadap ke angka yang lebih banyak, menghadap ke angka 12. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang kedua, gambar yang kedua, gambar pesawat helikopter. Kita hitung dulu pesawat helikopternya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumlah pesawat helikopter ada 14. Yang sebelah kanan kita hitung juga ada pesawat, apa namanya, pesawat jet ya nak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jumlah pesawatnya ada 15. Jumlah pesawat helikopter dengan pesawat jet yang lebih banyak adalah pesawat jet. Maka mulutnya itu menghadap ke angka yang lebih banyak. Mulutnya buaya menghadap ke angka yang lebih banyak. Untuk gambar yang ketiga dan keempat, anak-anak dihitung sendiri ya. Nanti dikerjakan sendiri sama mama. Itu tugas LKS halaman 27, tugas yang ketiga. Anak-anak, itu tadi tugas yang ketiga ada di LKS halaman 27. Sekarang Bu Fitri mau mengingatkan aja ya nak ya, untuk materi yang pertama yaitu tadi membaca surat Al-Kafirun. Tadi surat Al-Kafirun nanti pengumpulan tugasnya di voice note, terus dikumpulkan di grup kelasnya masing-masing. Tugas yang kedua yaitu menulis di buku kotak-kotak kecil, menulis pilot sopir kapal terbang. Dan tugas yang ketiga mengerjakan LKS halaman 27. Untuk tugas yang kedua dan ketiga difoto saja ya nak ya. Setelah difoto dimasukkan di link pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugas Bu Guru tunggu sampai pukul 12. Jangan sampai melebihi pukul 12 ya nak ya. Anak-anak pinter, anak-anak soleh-soleha. Karena anak-anak sekarang mau kelas 1, jadi anak-anak sudah harus mulai belajar disiplin sejak dini. Pengumpulan tugasnya jangan sampai melebihi pukul 12. Itu tadi materi hari Senin dengan tema kendaraan di udara. Anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa membaca berdoa dulu sebelum mengerjakan tugas. Berjumpa lagi dengan Bu Fitri dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr.
wa tawasau bis sabr. Sadaqallah. Kita berdoa keluar rumah. Tangannya diangkat semua. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa dengan Bu Fitri dengan materi pembelajaran.